Baiklah teman-teman, kita semprot dahulu dengan menggunakan cairan. Yeay! Setelah itu kita berikan lagi obat agar supaya tidak infeksi. Mari kita bersihkan dalamnya dan lubang-lubang yang bekas terkena duri. Yeay! Biar tidak terjadi luka yang semakin dalam. Untuk luka yang seperti ini agak lebar, kiranya perlu dijahit. Dan ini kita jahit dengan menggunakan jarum dan benang supaya kulitnya rapat kembali. Lihat ya teman-teman, ini kita jahit. Wah, yang seperti ini memang harus kita jahit kembali. Nah, ini masih terbuka lebar kulitnya. Yuk, kita jahit kembali. Nah, ternyata sudah hampir selesai dan merapat. Seperti inilah kira-kiranya. Kemudian kita berikan obat supaya lukanya hilang dan kita perban. Nunggu sekian menit. Yeay! Ternyata sudah kinclong kembali. Oh, yang ini adalah, wah, ada durinya. Ya, kita cabut saja. Oh, ternyata ini juga dalamnya ada kotorannya. Kita bersihkan ya, biar tidak infeksi. Dan luka yang lebar, kita juga berikan obat antiseptik agar tidak infeksi. Oh, tinggal satu lagi, kita lihat. Wah, hampir selesai. Dan kita mulai kita perban ya. Wih, kita perban satu persatu dengan warna kuning supaya kulitnya lebih bagus dan tidak sobek lagi. Wow, ternyata sudah hampir selesai teman-teman. Oh, lihat, tinggal memar yang di atas. Kita kompres dengan air. Kita kompres ya, agar supaya warna merahnya, agar memarnya hilang. Sampai di sini selesai. Wah.